Saya berhasil membawa Alia. Kita jadi seperti ini sekarang, Mas. Aku kangen kita yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan. Ditambah lagi ya guys, ada ulah si Tangkura Kevin yang nekat lakukan hal ini kepada si Alia. Dan tentunya di episode malam ini juga bakal ada di mana kesadaran Mas Dewa dan Nana. Ditambah lagi mereka berdua pun yang amat begitu romantis kembali meskipun ada kecanggungan di antara mereka berdua. Nah, penasaran bukan untuk kelanjutan dan kisah lengkapnya? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti biasa, absen dulu dong penggemar setia BSI berasal dari daerah mana aja nih guys? Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana terlihat di situ ada Nana yang hampir tertabrak oleh motor, tapi untung saja ada Mas Dewa yang menyelamatkan Nana. Dan Mas Dewa pun menghalangkan motornya untuk mencegah motor tersebut menabrak istri tercintanya Nana. Tapi di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana nampak si Kevin yang menyuruh si Tony untuk menculik Alia bersama anak buahnya. Dan di situ juga diketahui oleh Pasha sehingga Pasha pun langsung mengejar si Tony dan anak buahnya yang menculik Alia tersebut. Nah, di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat di situ ada Koko yang nampak masih marah terhadap Pajar, dan bahkan di situ Pajar pun dinasehati oleh Tante Merlin untuk supaya tidak usah memaksakan kehendak yang tidak mungkin, ataukah Pajar yang tidak mau berusaha ya guys. Nah, di sisi lain juga terlihat bahwa ada adegan di mana terlihat di situ ada adegan di mana Nana dan Mas Dewa yang nampaknya terlihat Nana yang lagi hujan-hujanan langsung dilindungi oleh Mas Dewa ya guys dengan menggunakan jaketnya. Bahkan di situ adegan romantis pun diperlihatkan oleh Mas Dewa begitupun dengan Nana. Ditambah lagi ya guys mereka berdua yang sedang hujan-hujanan, Nana pun mengatakan bahwa Nana sangat begitu merindukan Mas Dewa yang dulu. Dan tentunya di situ Mas Dewa pun sangat merindukan ya guys sosok Nana, istri tercintanya yang sangat begitu perhatian terhadap Mas Dewa yang menerpa masalah rumah tangga mereka berdua. Wah, mudah-mudahan ya guys dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Mas Dewa dan Nana bisa semakin kuat dan tidak jadi untuk berpisah kembali. Dan so pasti nantinya ya guys cepat atau lambat meskipun ada kejadian yang sangat begitu jengkelkan, dan tentunya bakal ada keromantisan antara Mas Dewa begitupun dengan Nana yang tentunya masih canggung. Karena seperti yang kita tahu Nana ataupun Mas Dewa sangat begitu merindukan sosok dari mereka berdua tersebut. Nah, tapi yang kita bikin sapok ya guys, kenapa Alia bisa diculik oleh si Tony yang nampaknya disuruh oleh si Kevin, dan bakal apa yang bakal terjadi dan apa yang akan Kevin lakukan ya guys untuk si Alia, yang dimana si Kevin pun masih saja mencintai Alia meskipun Alia sangat begitu benci terhadap si Kevin. Wah, apakah di episode nanti malam Kevin pun akan nekat lakukan hal yang tidak diinginkan terhadap Alia supaya Alia bisa menikahi dengan Kevin, atau kasih Priska lah yang akan membuat Alia menderita karena si Priska juga tidak menyetujui ya guys kalau si Kevin dan Alia sampai menikah. Ya, tentunya ya guys kita pun juga sangat begitu berharap bahwa di episode nanti malam bakal ada tanda-tanda Junior akan segera kembali ke pelukan Nana ataupun Mas Dewa supaya rumah tangga antara Mas Dewa dan Nana bisa selesai dan tidak selalu diterpa masalah akibat kehilangan Junior. Ditambah lagi kesalahpahaman Pajar begitu pun dengan Koko bisa segera selesai. Nah, itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin, kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.